Ramadhan, siapa saja yang menuntut akan mutiara lisafi nanti bagi kapal yarkabu, dia mengendarai. Wayahu, sudah dia masuk bahron ke dalam lautan. Summa durron as-sala, kemudian dia menghasilkan mutiara. Ya, jadi siapa saja yang ingin menuntut, pengen mencari, ya, pengen mencari mutiara, maka dia, ya, mengendarai kapal laut dan masuk, ya, ke dalam lautan, maka dia akan mendapati, menghasilkan mutiara. Ya, jadi apa? Kemarin gambarannya syariat, gambarannya adalah kapalnya. Torekoh adalah lautnya. Hakikat adalah mutiaranya. Kalau kita di syariat doang, sama naik kapal di daratan. Ketika kapalnya pengen didorong ke lautan, nggak mau. Maunya di daratan aja. Nah, berarti cuma syariat doang. Ayo, kapalnya dimasukin ke, kapalnya didorong ke lautan, nggak mau, nggak mau. Kenapa? Takut, ngeri. Biarin di sini aja, naik kapal di atas daratan. Sama tuh orang yang cuma syariat doang. Ya. Nah, kalau naik kapal, ya didorong masuk ke dalam lautan, ke atas lautan, di atas naik. Dorong ke lautan, masuk ke lautan, itu namanya toreko. Lalu masuk ke dalam lautan mencari mutiara, namanya hakikat. Hasilnya. Aiman talaban lu'a, siapa yang mencari lulu? Ya, siapa yang menuntut lulu? Ya, pengen dapetin lulu? Rokiba ala safinati. Ya, kalau pengen dapetin lulu, harus mengendarai kapal laut. Awalan, mula-mula. Jadi siapa yang pengen dapetin lulu, harus masuk kapal laut. Lu mutiara. Pertama itu caranya. Wa ghasa fil bahri ala lu'isani. Dan dia masuk dalam lautan, ya, atas mutiara itu. Yang kedua. Wa asala, dan hasillah ba'da nuzuli, setelah turunnya. Turunnya tahtal ma'i, di bawah air lu'an salisan. Di bawah air artinya masuk ke dalamnya. Ya. Ya. Hasillah dia menghasilkannya setelah masuk, setelah turun di bawah air, akan mutiara. Salisan, itu yang ketiga. Ya. Jadi kapal di darat, ya, kemudian jalan di atas air laut, ya, pengen dapat mutiara, masuk ke dalam lautan. Kalau enggak masuk ke dalam lautan, balik lagi, itu namanya syariat doang, tapi tarekat kagak dapat hakikat. Jadi enggak semua orang bertarekat kemudian dapat hakikat, enggak semua. Ya. Ada yang hasil, ada yang enggak. Jadi enggak mentang-mentang masuk torekot lalu jadi wali, enggak. Enak banget. Wali yang angkat adalah Allah Subhanahu wa taala. Guru adalah pembimbing yang angkat Allah. Fa qawluhu, maka perkataan li safinati
alamu bermula lam bimakna ala, dengan mana ala li anna rokima, karena rokima yakunu adalah dia itu mutaadiyan mutaadi binafsi, dengan dirinya sendiri, wa mutaadiyan bi ala, dan mutaadi dengan ala. Kama fil misbah, sebagaimana dalam kitab al misbah, wa qala berkata al bahrun mansubun bi hasbil jari, dinasabkan dengan membuang huruf jar. Li anna al ghaus, karena ghaus yata'adda mutaadi bi fi, dengan lafaz fi. Kama fil qamus wa si'a, sebagaimana dalam kamus dan dalam kitab as-siyah mukhtar as-siyah. Wa bi ala, dengan ala. Kama fil misbah, sebagaimana dalam kitab al misbah kamus misbah al munir. Wal alifu fi kaulin, alif pada perkataan nahasona lil itlaqi, itu namanya lil itlaq. Wa kaza tariqatu wal aqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lan tahsula. Wa kaza, seperti ini at-tariqatu, tariqah, wal aqiqah dan aqiqah, ya akhi wa saudaraku, min ghairi fi'li syari'atin, dari tanpa berbuat syariat, lan tahsula, tidak akan hasil. Jadi kalau tariqah aja, langsung tariqah, langsung hakikat, itu enggak bakal bisa tanpa melalui syariat. Syariat dulu. Kaulu perkataan lantang sula, lantang sula al-alifu lil musanna, alifnya namanya tasniyah. Wa hiya a'idatun, yaitu kembali lil tariqati wal aqiqati. Lil aqiqatu wal aqiqatu, lil tariqatu wal aqiqatu, murad lafaz, ya. Kepada lafaz tariqah dan aqiqah. Li anna jumlatan lan tahsula, karena bahwa jumlah lan tahsula khabarun anhuma, itu khabar dari keduanya, tariqah aqiqah. Fal fa'u maka fa' dakhilatun alaihima, itu masuk atas keduanya. Wa qala mengatakan kadza khabarun, cuma khabar li mubtada'in mahdzufin, bagi mubtada'in nubang. Ai wa zalika mislu man talaba lu' awal ghasa fil ba'ri, demikian itu seperti orang yang menuntut mencari, ya, mutiara dan masuk dalam lautan, bighairi rukubi safinati awalan, dengan tanpa mengendarai kapal mula-mula. Fala yajidu lu'a, maka dia enggak dapati lu'. Enggak mendapati lu' mutiara. Sehebat apapun, semantep apapun, sejuara apapun orang, juara renang sedunia, pengen cari mutiara enggak pakai kapal laut, enggak bakal bisa. Sebisa apapun dia, berenang aja, enggak kuat. Mesti pakai kapal. Begitu pula kita mau dapat hakikat, mesti melalui thariqah, syariat thariqah, maka enggak akan dapat nanti hakikat. Wala yaqdiru, dan dia tidak mendapati alal ghausi, atas masuk. Ya, enggak bisa masuk ke dalam lautan. Fa awwal wajibin, maka awal yang wajib alal mukallafi, atas mukallaf adalah asy-syari'atu, syariat. Wa man amila bisyari'ati, dan siapa yang beramal dengan syariat, sahula, maka mudah alai atasnya bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah Ta'ala, ad-dukhulu fi abwabil mujahadati, masuk pada pintu-pintu mujahadah, allati hiya tariqatu, yang dia adalah tariqah. Wa man amila bi'a za'ara lahu nurul haqiqati, dan siapa yang bekerja, yang berbuat dengannya, maka tampak baginya nur haqiqah. Qala al-Qusairi, berkata Imam Qusairi, kullu syari'atin ghairi mu'ayyadatin bil haqiqati wa ghairu maqbulatin, setiap syariat yang tidak dikuatkan dengan hakikat itu tidak diterima. Setiap syariat yang tidak dikuatkan dengan hakikat, maka tidak diterima. Wa kullu hakikatin, setiap hakikat ghairi muqayyadatin, tidak diikat bisyariati, dengan syariat, fa ghairu mahsulin, tidak hasil. Jadi mesti syariat, tariqah, hakikat. Wa qala ba'du, maka sebagian mereka, man tasyara'a, siapa yang bersyariat, walam yata'akak, namun tidak
berhakikat fakot tafasakok, maka sungguh dia fasik. Waman ta'akaka, siapa yang hakikat walam yata syarat namun tidak syariat, fakot tazandakok, maka sungguh dia zindik. Ya. Zindik, sungguh dia zindik kalau dia tidak syariat, berhakikat tapi tidak syariat, bisa keluar dari agama. Zakarahu Syekhu Abdul Ghani An-Nabulisi. Waqala Syekhu Abu Madyan fil Hikam, berkata Syekh Abu Madyan dalam Hikam, manik tafa mita'abudi, siapa yang merasa cukup dengan ibadah duna fikhin, tanpa fikih, enggak mau belajar fikih, kharaj, maka dia keluar, wabtada'a, dia berbuat bid'ah. Ada orang ya, dia belajar tarekat, dia bilang, "Eh, para profesor, enggak usah belajar fikih, tarekat aja." Nah, ini dia kharaja wabtada'a. Dia keluar dan telah berbuat bid'ah. Mesti belajar syariat. Wa maniktafa bil fikhi, siapa yang merasa cukup dengan fikih, fikih aja dia, duna waro'in, tidak membuat waro', igtala wan khoda'a, maka dia tertipu dan tertipu. Wal makna, dan maknanya, man abadallah, siapa yang ibadah kepada Allah bighairi fikhin, dengan tanpa fikih, kharaja, maka keluar dia an tariqil mustaqimi, dari jalan yang lurus. Li adami ma'rifati, karena tidak mengetahuinya, li kaifiyatil ibadati, dengan tata cara ibadah, fayubsiruha, maka dia dapat merusak akan ibadahnya. Wa man kana kadzalika, siapa yang adalah seperti itu, ibtada'a, maka dia telah berbuat bid'ah. Kenapa? Li mukhalafatihi li sayratil muhammadiyati, karena menyalahinya bagi ya perjalanan ya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li siratil muhammadiyati, sirah nabawiyah, siratil muhammadiyati, bagi sirah perjalanan ya akhlak Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyalah itu. Wa ityani, dan mendatangkan yang lil khisal jahiliyati, bagi sifat-sifat jahiliyah. Wa man tafaqqa, siapa yang fikih min ghairi wara'in, tanpa wara', igtar, maka dia tertipu, bima zannahu, dengan apa yang dia sangka akan dia, anna ma fa'alahu minal munjiyati, bahwa apa yang dilakukan akan dia itu termasuk yang dapat menyelamatkan. Awin khada'a bidzalika, atau dia tertipu dengan demikian, aisu radiyahu sika, sekira dia ridha kepadanya. Wal wara'u, wara' itu huwa tiqa'u syubuhati wal bu'du an mawadi'il mu'rikati, wara' itu adalah ya ittiqa'u syubuhati, menjauhkan segala yang syubhat dan jauh dari tempat-tempat yang dapat membinasakan. Wallahu a'lam bishawab. Wa alaihi wasallam.